Halo Sobat Otomania, kali ini saya ikut test drive ya mobil Wuling Almas. Kalau yang tadi yang di display itu adalah versi tertinggi ya, atau bisa dikatakan luxury.
yang ada sunroofnya, sedangkan ini yang versi standar sih, tapi kesan dari dalam kabin hampir 11-12. Terasa senyap juga sob, dan juga getarannya minim, jadi seperti naik sedan ya. Mungkin ini juga karena di dalam kota ya, entahlah, kalau diajak offroad ya tentunya mungkin akan beda juga kesannya ya. Siapa tahu nanti ke depan ada juga kesempatan untuk mencoba di jalur yang ekstrim. Udah gak lama menggunakan mesin DOHC 4 silinder 1451 cc di VVT ya, turbocharger. Jadi memiliki power 140 horsepower serta torsi 250 Nm. Di sini canggih sob, sudah ada juga voice commentnya juga. Tadi sobat sudah dengar. Dan Almas dijual tipe yang paling rendah yaitu mulai 266 jutaan hingga yang tertinggi 341 jutaan ya. Yang di display tadi, yang di display pertama ya. Sekali lagi interior memang mewah ya. Kita bisa lihat. Terus senyapnya ini yang mantep, jadi di dalam juga sangat nyaman ya, ibaratnya kedap lah. Oke sobat, semoga informasi ini berguna mungkin buat sobat yang berminat untuk beli Wuling Almas. Ini saya pas dikasih kesempatan untuk test drive dari Wuling Hanawa Bali. Banyak. Yang cabang Denpasar Bali yaitu ada di Bypass Ngurah Rai ya, di Kelan. Terima kasih, semoga informasi berguna buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini. Jangan lupa klik subscribe. Salam satu aspal. Blogger-blogger dulu.